Good morning basketball fans, balik bareng gue Ruki Padilla. Welcome back to my vlog and it's another beautiful day in Los Angeles. Hari ini cerah banget dan sekitar 23 derajat jadi anget. Bisa pakai kaos, pakai jersinya Prawira Bandung, ada namanya Yuda ini. Wes represent. Dan thank you banget yang udah selalu ngikutin vlognya setiap harinya. Dan hari ini kita kembali akan jalan-jalan. Pertama kayak kita mau ke area Santa Monica, habis itu mungkin ke Malibu. Baru setelah itu yang terakhir banyak yang request, kita akan ke Staples Center. Walaupun di sana kalau gue lihat toko bajunya tutup, tapi kita tetaplah akan ke sana dan ngomongin dan lihat sedikit mungkin suasananya di Staples Center sekarang ini seperti apa. Dan nanti makanan gue belum tahu nih kita akan makan apa nih. Tapi yang pasti mana ada yang nanya, Koroki makan yang pedes dong. Koroki nggak bisa pedes, nggak kuat kok pedes, bisa keringetan ntar sakit perut juga. Jadi makannya yang biasa-biasa aja. Tapi nanti mungkin surprise makanannya. Lalu kita yang pertama sekarang mau ke Santa Monica, kita mau ke Champs and Foot Locker dan juga di sana ada Nike. Koroki nggak tahu sih mau belanja apa enggak, tapi kayak enggak sih. Mau lihat-lihat aja penasaran barangnya apa. So, yuk. Sekarang kita udah ada di Promenade, tadi kita udah ke Nike. Gue sekarang ini mau bikin vlognya, mungkin suaranya natural aja ya, sebisa mungkin biar kalian juga berasanya kalian lagi ada di sini, nggak usah pakai musik gitu. Jadi udah ke Nike, tapi barangnya seperti kayak kemarin, masih kurang lengkap juga, jadi nggak beli apa-apa. Tapi gue udah ada belanjaan satu sih barusan, ini menarik banget, ke toko Peksan tadi. Dan di sana jual baju-baju Mitchell NS, dan bajunya, Vince Carter Slam Dunk Contest. Bentar, pokoknya agak susah deh. Slam Dunk Contest ini gue suka banget sih, ini adalah salah satu memori yang paling berkesan buat gue. Ini tadi harganya sekitar $38. Jadi hari ini kita, abis ini kita mau jalan-jalan lagi ke sana, ada Foot Locker sama Champs. Mau lihat-lihat juga, penasaran, semoga ya jual jersey, masih nyari jersey NBA nih, belum dapet yang pas, so yuk kita jalan-jalan. Guys, kita udah sampai di depannya Champs dan ternyata Champs-nya tutup dong. Bete banget karena ini di sini toko yang jual jersey NBA yang lumayan banyak pilihannya. Itu biasanya di Champs dan gue tadi udah ngintip di dalam nih. Ada City Edition-nya Los Angeles Lakers yang Kyle Kuzma. Wah, ngiler banget sih lihat dari luar sih. Sayang banget tokonya belum buka, berarti belum rejeki ya untuk beli jersey NBA. Mungkin harus nanti-nanti, harus nunggu dulu. So, kita udah selesai sih di Promenade sekarang ini. Habis ini mau cari makan dulu karena kita lumayan lapar. Jadi nanti pas kita lagi makan, coba ya kita lihat ya kita dapat makanan apa hari ini yang enak. Okay, guys. Guys, kita sekarang udah sampai di Hollywood, kita akhirnya detour, nggak jadi ke Malibu. Dan kita sekarang baru aja beli makanan di restoran Thailand, namanya Pak Ward Noodles. Ini katanya istri, ini katanya enak banget nih. Menunya crispy pork belly with Chinese broccoli, lalu ada nasi juga. Dan kalau makan Thailand, paling penting itu harus ada Thai iced tea. Itu wajib, biar enak minumnya. Panas-panas, seger banget nih minum gini ya. Nah, cobain ya sekarang ya, kita cobain. Penasaran, beneran enak gak nih? Oke. Beneran crispy, pork belly-nya. Enaknya tuh karena sausnya. Berasa, wah. Bahkan bingung nih ngejelasin rasa saus nih, tapi orang suka tetap nih. Agak asin, tapi enak sih.
crispy-nya, teksturnya bagus. Wih, siap. Tapi yang pasti enak sih, jelasinnya gimana jadi food blogger tuh ternyata susah ya jelasinnya. Gue kira kalau ngeliatin Mark Wynn sama Mikey Chan itu, mereka tuh ngejelasin kayaknya gampang banget. Kalau gue ngejelasin kayak rasanya bingung gitu, rasanya apa gitu. Tapi yang penting ini crispy pork belly with Chinese broccoli di Power Noodles, recommended banget sih. Kalau ada yang nanti mau ke Hollywood kapan-kapan bisa mampir ke sini. So guys, gue balik makan dulu. Ntar abis ini gue masih belum tahu sih kita mau kemana. Nanti dikabarin deh pokoknya abis ini. How is it driving on the left? Oh iya, memang gue nanya sih. Yes. Gimana rasanya nyetir di kiri ya? Kagok sih awal-awal, tapi lama-lama juga biasa kok. Hanya perlu make sure ada di jalur kanan aja. Kemarin sempat jalan di jalur kiri sekali dimaki sama orang. Tapi setelah dimaki? Iya, dimarahin kemarin sama orang kan. Ada ibu-ibu marah-marah gara-gara salah jalan aku di The Grove. Tapi ya, lama-lama biasa kok ini sekarang. Udah oke. Sip. Guys, sekarang kita ada di depan Staples Center. Seperti kalian bisa lihat, semuanya dipagerin, jadi nggak ada akses sama sekali untuk masuk ke dalam. Sayang banget. Kalau pengen nunjukin kalian juga beberapa spot dan juga beberapa patung yang ada di depan Staples Center, tapi sayangnya masih belum bisa. Dan sebenarnya kan besok kita tahu kan itu adalah hari pertamanya untuk NBA, di mana opening night besok akan main di sini, yaitu Lakers melawan Clippers. Dan Koroki baru aja dapat emailnya bahwa akreditasinya Koroki juga nggak diterima besok karena masih ada masa pandemi ini. Jadi wartawan yang bisa ngeliput sangat limited sekali untuk pertandingan besok. Sayang banget, padahal udah pengen banget nonton NBA lagi, ngeliput NBA dan berada di lapangan Staples Center. Aduh, kita belum tahu nih kapan bisa masuk lagi dalam sana nih. Tapi yang pasti Koroki mau cerita dikit, banyak memori di lapangan ini. Karena seperti kalian ketahui dulu kan, Koroki juga SMA-nya di Los Angeles. Jadi dari tahun 2003 itu kenapa aku menjadi fans Los Angeles Clippers. Karena aku pertama kali dulu nonton ini adalah Elton Brand, Darius Miles, lalu juga Lamar Odom, Quentin Richardson. Itu kenapa aku suka dengan Los Angeles Clippers. Dan dulu waktu SMA itu Koroki apartemennya sekitar 5 menit doang aku jalan kaki dari sini, jadi aksesnya gampang banget. Dan kita tahu kalau game-nya Clippers itu biasanya setengah 8 malam kalau setiap weekdays. Kalau weekend mungkin baru bisa ganti setengah 1 ataupun juga setengah 7 malam. Tapi kalau weekdays itu Koroki udah hafalin dulu kan, dulu nontonnya sebagai fans ya waktu masih SMA. Itu udah hafalin tuh tempat section duduknya, yang tempat tunnelnya keluar masuk pemain agar bisa minta tanda tangan atau minta foto bareng. Tapi sayangnya memang nggak banyak fotonya karena udah banyak banget yang hilang fotonya. Nggak tahu memory card-nya ada di mana. Tapi yang pasti, ini aku udah hafalin. Gate-nya itu akan dibuka biasanya jam 6 sore sebelum game-nya mulai. Itu jadi sekitar 90 menit sebelum game-nya mulai. Itu aku udah standby dari 6 kurang 15. Udah bawa bahan-bahan untuk minta tanda tangan. Dan juga udah bawa kamera untuk minta foto biasanya. Jadi itu adalah memori yang luar biasa banget sih. Kangen banget sih untuk melakukan autograph hunting lagi. Tapi sekarang kayaknya udah gak bisa ya, karena udah biasanya kalau nonton sekarang pakai media. Kalau pakai media itu ada peraturan yang gak boleh minta foto bareng, gak boleh minta tanda tangan, kalau gak bisa di blacklist nantinya sama NBA. Oke, guys, kalau gitu kunjungannya untuk Staples Center cuma bisa begini doang. Kita cuma bisa ngeliat dari luar doang, belum bisa ke tokonya, tokonya juga tutup. Dan belum bisa melihatkan kalian sudut-sudut dari Staples Center lainnya, karena benar-benar semuanya dipagerin agar gak ada orang, agak steril juga, apalagi untuk mungkin persiapan besok juga ya untuk Lakers melawan Clippers. So, abis ini kayaknya udah balik sih ke hotel, udah mulai capek dan juga mulai agak ngantuk karena udah mulai sore juga di sini. So, thank you so much untuk semuanya yang sudah mengikuti perjalanan hari ini walaupun gak terlalu banyak aktivitasnya. Besok belum tahu nih bisa nge-vlog lagi atau enggak, besok belum tahu ada melakukan hal yang menarik atau tidak. Mungkin kalau bikin video, mungkin nanyain prediksi NBA kali sama pemain-pemain yang besok akan main pick up game, kayak itu akan seru juga. So guys, seperti biasa, thank you so much yang sudah support vlog ini selalu. Semoga
kalian mendapatkan beberapa keseruan juga hari ini. So thank you so much. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and jangan lupa untuk subscribe. Thank you for watching. I'll see you guys later for time out. Hai guys, ternyata harus kasih bonus footage karena hari ini makanan malamnya lumayan menarik, yaitu Chipotle. Nah, Chipotle ini bagi yang belum tahu, ini adalah fast food untuk makanan Mexican. Ini yang gue pesen adalah burrito bowl, isinya ada pork, ada lettuce, ada guacamole, lalu ada juga sour cream, ada fajitas, itu bawang, dan juga man, ini kok diaduk-aduk, wih enak banget sih. Ini $10 harganya. Kalian kalau beli di sana bisa langsung pilih aja sih toppingnya, ada chicken, ada beef. Jadi kalian bisa pilih sendiri, dan ini gue pakai nasi putih. Ini harganya $10, jadi $10 udah pasti kenyang banget karena porsinya gede banget ini kalau menurut gue. Dan kita harap makan ya, makan ya guys. Gak pernah salah lah pokoknya kalau makan Chipotle, selalu enak pokoknya. Dan ini gue kemolenya enak banget. Untuk cari di Jakarta tuh menurut gue masih agak susah ya. Gue suka banget Mexican food like tacos, burrito bowl, tapi di Indonesia jujur masih belum ketemu tempat yang terlalu pas banget sih, yang enak banget, kecuali mungkin baru satu ya, taco lokal kali ya. Taco lokal tuh not bad menurut gue. So, itu aja gue pengen share sama kalian tentang Chipotle. Mungkin kalau di sini gue yakin juga udah ada beberapa orang pasti udah pernah cobain juga. Man, enak sih ini. Kalau gitu, kalau Rocky lanjut makan dulu, abis itu harus research untuk time out. So, I'll see you guys tonight. Seperti biasa, thank you so much for watching this vlog. And peace!